Pembangunan rumah tidak layak huni program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus berlanjut. Dan kini, pembangunan rumah milik Supawi warga RT 4 RW 1 Desa Taman Sari capai 10%. Dengan semangat dan gotong royong, anggota TNI bersama warga desa setempat, pembangunan rumah tidak layak huni milik Supawi yang kini sudah mencapai 10% tahap pondasi rumah, penyusunan kerangka besi. Sersan Mayer Purwadi, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengaku, pembangunan rehab rumah tersebut diharapkan mampu membantu warga penerima bantuan agar dapat hidup dengan layak. Kodim 0718 Pati membantu pemugaran rumah Bapak Supawi agar bermanfaat dengan dimulainya pembuatan pondasi dan rangkaian besi serta pemotongan kayu untuk sarana pembuatan rumah. Ini hampir berjalan 10%. Selain pembangunan rumah tidak layak huni, berbagai program sasaran fisik dan non-fisik TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati diharapkan dapat realisasikan dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi warga desa Taman Sari. Tim Liputan, Cahaya TV.